Oke guys, kembali bersama gue Alan guys, dan gue masih mainin game Three Kingdom Origins ya guys ya. Nah di video kali ini gue mau menginfokan beberapa hal yang gue baru tahu ya, dan ini mungkin sedikit kayak bad news ya menurut gue sih ya. Yang pertama, structure itu ternyata lu nggak bisa langsung gas guys ya. Jadi lu perlu waktu lama, sekitar kayaknya 2 harian guys ya untuk bikin yang baru. Karena gue di sini kan gue baru coba ya. Di sini gue udah bikin foundation ya. Nah ini gue kalau mau bikin lagi bisa reconstruction, cuma nunggu tuh sehari lagi, jadi 2 hari doang guys. 2 hari idle time-nya lu harus nunggu kemarin bikin, tunggu 2 hari lu baru bisa bikin lagi, seperti itu ya. Tuh ini Natinak resource juga nih, kurang apanya gue ya. Orders ya, orders mesti 5, tapi yang pasti nggak bisa time left till the next city move nih. Jadi move sama bikin itu ada jeda waktunya, lu harus nunggu ya, nggak bisa langsung lompat-lompat walaupun lu punya resource-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kabar buruknya itu adalah yang ini guys ya. Kalau dilihat di sini the world, atau pertama mungkin kita lihat di act dulu ya. Ini kan baru nih, baru di update ya. Event info for the alliance. Jadi guild yang dapetin ini itu the first time ya, tapi cuma yang pertama kali nih ya. Yang pertama kali dapetin akan dapat leadernya itu dapat goceng gold. Official dapat 2000 sama membernya dapat 1000 guys. Untuk dapetin si Luoyang ini, di sini ada target ini ya. Ini udah occupy juga. Ini bahkan sebelum ini keluar, ini udah seminggu sebelum ini keluar ya. Itu kayaknya udah kerebut sama guild TW nih di sini nih ya. Itu terlalu cepat karena mungkin terlalu banyak sultannya juga sih. Gua enggak tahu juga gimana, atau mereka terlalu kompak mainnya, gua enggak paham juga ya. Yang pasti mereka udah ngegas gue ini ya. Di sini juara satunya yang slay-nya si Bang Levi ya. Ini orang Indo yang Sultan Indo lah ya intinya ya. Emang Sultan Indo khusus game-game Three Kingdom kayaknya ya. Dia demen banget sih, karena gue udah berapa kali berjumpa di game-game Three Kingdom sebelumnya sama dia guys ya. Tapi memang orangnya tuh rada silent leader ya, silent reader gitu, kayak gak terlalu banyak berkomunikasi ya. Gue gak tahu juga deh kenapa. Nah, kabar buruknya itu adalah di sini guys ya. Romance the world. Kalau gue lihat unify the world, di sini dia bilang target the best ends when the quests are complete ya. Di sini dibilang ini atas sudah complete semua, tinggal nunggu yang terakhir nih. All Jun, Zhou, and Luo yang are occupied by one alliance. Rewards can only be claimed by member of that alliance. 400. Ini baru 22 per 59. Masa iya sih mau kelarin instance yang ini untuk masuk ke season 2 tuh mesti tunggu si TW kelarin ini semua dulu. Kan pre-KTW ya. Jadi kayaknya cuman ini kemungkinannya untuk ganti season ini, atau satu alliance yang terkuat dapetin semuanya ini nih, 59 kota, atau memang nanti udah waktu yang ditentukan sama si developernya. Gua nggak tahu juga ya. Tapi kalau mesti nunggu begini sih prikiti ucu, karena posisi kita sekarang aja, posisi gue sekarang ya, itu gue berada di guild nomor 3 guys. Itu udah terbulinya udah parah guys ya. Terbulinya udah parah sih. Ini mereka berdua nih, satu sama duanya nih aliansi guys. Jadi guild nomor 3-nya tuh udah terbuli parah. Ya tiap hari kalau lu lihat di sistem tuh pasti ada aja yang dibully coy. Lihat. Ini cuman pembantaian masalah ya, pembantaian sepihak. Nah, yang bisa gua lakuin sekarang ya paling ngerebut-rebutin kota aja gitu, nyelesain-nyelesain quest untuk dapetin reward-reward yang ada nih. Kayak begini kan, ini kan dapat beginian ya. Dapat beginian. Ini dari ini aja ya, gue dapetnya Jiang Wei coy, gila, yang chance-nya paling gede. Luck gue sih, salut sih gue sama game ini ya. Ini lu tinggal gasin aja, quest-nya lu jalan-jalanin, seperti itu guys. Jadi, ya, tuh, dapetin ini juga tuh ya. Jadi kayak ngumpulin ingot gitu ya, kayak ngumpulin ingot. Dan juga di sini ya, yang nyebelinnya itu adalah, kalau kita lihat perk ya, Road to Wisdom. Ini lu pasti bisa dapetin si Zhuge Liang-nya guys, pasti bisa. Kabar buruknya lagi, lo harus 300 kali coy untuk dapetin garanti atau PT-nya. Gila, 300 tuh seriously gitu loh. Ini gila sih untuk 3 hari ya, lo nabung bagaimanapun ya. Total attempt 1 kali ini kan yang gratisan ya. Di sini dia kasih nih gratisan 50, cepek, nopek. Kalau kita total 10, berarti lo harus 290 kali ya attempts. Kalau lo emang gak apes nih, gak dapet 290, lo kali sama hero-nya doi guys, cara dapetin doi-nya guys. Belinya tuh 200. Gila kan? Atau kalau lu misalnya nggak belinya pakai ini, lu beli pakai ini dah yang diskon dah ya. Itu lu sekitar, kalau lu beli pakai ini lu harus ngabisin 58.000 ingot. Kalau lu pakai yang ini ya di bawahnya itu sedikit. Gila sih, tapi maksudnya sadis amat gitu loh. Sadis amat sih PT-nya tuh sampai sebegitunya kah? Sekarang gua nabung terus aja, gua baru hampir 27.000 something coy. Gila kan? Nah ini posisi sekarang udah nyoba nyerang-nyerangin kota yang ada aja guys.
bener-bener kayak agak krik-krik sih sebenarnya, cuman ya udah, abis mau gimana lagi ya. Posisi gue juga lagi rada kacau gitu kan, udah bener-bener lagi dibully-bully, gue juga hancur kotanya. Kemarin dibantai sama si Korea yang ranking 2 gitu ya, cuman ya udah, tinggal ini bener-bener tinggal nunggu. Dan menurut gue, saran gue itu adalah lu jangan ngegas Sukeliang ya, menurut gue. Walaupun sekarang kita memang masih belum tahu ya, karena kan di sini masih kayak ngebug gitu ya, kita belum bisa lihat nih skillnya doi itu apa. Ya skillnya doi itu apa, tapi artefaknya kita udah bisa lihat sih, bahkan jadi seperti apa. Harusnya tuh mirip-mirip ya, harusnya mirip-mirip sama artefaknya. Cuman pertama dia 6 ya, ini pertama dia 6 nih, ini 6 tuh udah gede banget ya. Terus ada kayak begini-beginian nih guys ya, ada prepen, prem segala macam nih, ada bright mirror, intelligence bonus segala macam ya. Nah sekarang kita coba lihat ya, kalau hero lain tuh ada pekaga ya, hero lain tuh ada pekaga guys. Contohnya Heroine of Shu nih, Zhang Xinchai kagak ada cuy, nggak ada tuh. Kalau Zhuguliangnya ada cuy, tuh beda sendiri memang, hero yang beda sendiri memang ya. Tapi kalau menurut gua tetap lebih worth it kayaknya hero collab ya, kayak Kingdom gitu, yang dari Kingdom ya, seperti misalnya mungkin kayak si Shin atau siapapun itu ya. Karena ya ini memang betul sih, ini ada suatu kejanggalan. Kalau bisa diklik, dia bisa ditambah-tambahin tuh ya, aktif composure, jadi kayak hero nya tuh bisa kita naikin guys. Unlock condition tuh, usable only in glory season tuh. Tapi 6 pertama, dan semoga aja ya, ini gua nggak tahu ya, semoga aja dia tuh yang limited, yang di sini-sini event-event kayak gini tuh kan biasanya masuk ya, kayak elite recruit ya. Gua nggak tahu sih masuk apa enggaknya. Cuman yang kemarin-kemarin itu beberapa tuh, ada beberapa yang masuk ke sini ya. Seperti itu. Semoga aja dia juga dimasukin ya. Ini Cayan. Wih. Jadi pengen dapet guys. CP-nya 4 dari Han ya. Gila, seksi banget sih. Diaochan juga. Wuh. Luar biasa guys. Jadi kayaknya mendingan kita gaskui tetap ke hero-hero collab ya. Hero-hero collab tuh kayak lebih worth it untuk dikejar sih. Ya, ini kita gaskui aja guys ya. Sambil nyerang-nyerangin kota guys. Kita ngegas-gaskuin kota karena emang udah bingung. Ya kita tinggal cari merit, jalan-jalanin quest. Seperti itu guys. Oke guys, mungkin segitu aja di video kali ini guys ya. Semoga informatif, semoga tercerahkan, semoga cepat juga dia masuk ke season 2. Karena kayak udah ngestak banget nih, gak tau mesti ngapain ya. Kalau guild nomor 2, guild nomor 1-nya sih ya masih enak ya. Kalau memang Unify ini yang tadi ini mesti selesai nih, yang kerja kerasnya perlu si Tewe nih. Buat nomor satunya, Tewe ini perlu kerja keras sih, supaya selesai atau bisa lanjut ke next season ya. Tapi harusnya sih ada batas waktu yang tentuin juga sih, seperti itu. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa beset like sama komennya, dan juga lonceng notifikasinya nih, supaya orang ketinggalan info-info menarik seputar game ini khususnya dari gua guys. Oke guys, thank you for watching and see you the next video. Bye-bye. Ciao.